guys, kita jumpa lagi semua hari ini. Pada hari ini kita berada di Terengganu ah. Kita berada di Terengganu. So, hari ini kita nak review ah, nak tengok macam mana pembuatan keropok leko di Mr. Lekor. Lecur. Nampak kat belakang tu kan, dia tunjuk kan. Okey, korang nampak tu, korang boleh baca. Dan ada nombor WhatsApp, nombor telefon dia untuk korang contact lah. Untuk korang contact dan order macam mana, atau berapa sedap ke. Okey, kedai ni berhadapan dengan masjid. Berhadapan dengan masjid. Siapa tu? Masjid Sultan Ismail. Berhadapan dengan Masjid Sultan Ismail. Okey, so tanpa membuang masa, jom kita masuk dalam dan tengok macam mana dia orang buat keropok leko. Oh, ni ikan dia. Dia mula-mula ikan ni ah. Kita buang plastik tu sudah. Okey, lepas buang plastik. Terus masuk dekat dalam bahagian pengisar, potong-potong. Okey. Kita dah masuk dalam ni, kita tolong masuk sini. Masuk sini dia gaul jadi panjang ah. Dia akan hancur. Hancur kan? Okey. Jadi dah sudah. Lepas tu bawa campur tepung. Tengok dia buat. Dia kena sejuk eh. Sejuk ke boleh? Sebab ikan itu. Ikan ni sejuk. Patut dia sejuk. Okay, dah siap tu. Lepas tu angkat baru golek-golek dia lah. Baru jadikan dia bulat. Angkat baru jadi jenis. Tengok. Dah siap. Ni mula-mula kat sini. Betul baru dia tak tepung. Tengok dia tuang, tengok dia tuang. Dia rebus. Ni nak rebus ya ni. Dia tak keluar lagi lah. Dia dekat dalam tu lah. Dia dalam setengah jam. Lama. Tunggu setengah jam habis bateri. Okay, kita pergi ke next seterusnya. Cuma saiz lah. Okay, kalau dah lepas rebus dia jadi macam ni. Tapi yang ni lain saiz lah. Yang ni lain saiz. Ni second saiz. Ni yang first saiz punya. Yang ni yang reject. Ini yang patah-patah, boleh rasa, boleh makan. Kita rasa makan. Okay lah, special. Okay, ada. Sedap. Tapi lagi sedap lah kalau makan dia masak-masak panas. Sebab dia lembut. Kalau makan time panas lagi sedap. Dia lembut. Okay, kita jalan-jalan cari tengok. Ada tiga jenis sos. Yang ini ada sambal belacan sikit. Yang ini masam-masam manis. Yang ini biasa. Yang ini daripada kedai dia buatan dia sendirilah. Stiker tak ada. Ini daripada kedai barunya. Terbaik. Kita masuk. Banyaknya kumpul leko. Macam-macam jenis ada. Nampak menarik. Ni apa? Boleh kau. Boleh kau apa? Tak tahu lah, ada macam-macam. Ada aiskrim. Ada aiskrim Melayu. Aiskrim coki-coki. Harga RM1. RM1 dia pun sayang. Sini murah. Okay, ni yang dah siap. Korang tengok. Panas. Panas-panas lagi. Okay, yang ni dia satu batang cuma 80 sen je. Nampak murah. Satu batang 80 sen. Terbaik. Okay,
boleh tengok. Ha, dia dah start masak lah tu. Ha, dia dah, dah masak, dia dah terapung. Ha. Ha, tu lah banyak lah. Dia dah start masak. Dah, dah masak, dia terapung lah. Ikan belut-belut. Okey, kita tengok kat sana. Oh, nampak macam belut hidup lah. Panas-panas. Ni besar ni dia boleh terus makan macam ni kan? Masak dah ni. Dah masak dah boleh terus makan dah ni. Besar. Dia punya besar. Dia ada dua saiz. Ada dua saiz kan? Yang ni 300 gram. Yang ni 300 gram, yang sana 500 gram. Yang tu besar betul 500 gram tu. Oh, yang besar, yang tahan tu macam nak cakap pun segan lah. Dah macam belut hidup lah ni. Panas-panas lagi. Panas lagi tu. Ni ada dua saiz. Yang ni 300, yang sana 500. Yang ni berapa ringgit? Dah tahulah. Yang 300 berapa ringgit? Yang 500? Sini je lah. Yang saiz besar ni tengok saiz dia. Besar je, besar tangan. Besar tangan dia punya saiz. Biasa yang besar ni buat untuk apa? Kalau kat luar kan ada yang dipinipin kan. Yang dipinipin tu dia buat selai tu lah. Potong dia kecil lah. Dia dah potong kecil lah. Panas. Tiga set. Dah rasa ni.
keluar je aku dah makan dah. Memang sedap. Kalau goreng lagi sedap. Kalau pun goreng lagi sedap. Nah, aku nak ambil. Aku nak masak. Tak boleh. Tak cik lah. Nah. Okey, okay, kejap, kejap. Dia buat video dia lain. Okey, jom. Oh my god. Tak boleh ada. Ah, okey. Kita tengok. Ah, yang dah siap masak punya. Bukan dah siap masak lah, dah siap rebus. Ah, tapi tak goreng. Fresh lagi, panas-panas. Dia punya lembut, dia punya rasa ikan. Memang terbaik. Dia punya rasa tepung tu kurang. Dia punya ikan memang padu lah. Lihat, kenyal. Oh, memang terbaik, baik. Baik. Dia punya sos pun boleh tahan sedap juga. So, aku pun dah berpeluh panas. Selalu tunggu geng-geng pakcik bawang kat dalam tu. Tak tahu apa dia buat kan. So, terima kasih kerana menonton episod kali ini. Jangan lupa subscribe, like dan share video. Okay, bye.